Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, nggih. Kita lagi mau bantu bersih-bersih ini. Terima kasih dulu yang ngasih saran. Mas itu lause dikom terus disikat, tapi itu nanti digerojoki banyu lagi biar bersih. Setelah bersih nanti baru kita parut. Ini simbah semangat. Ini ayamnya juga baru nyampe ini. Jumbo-jumbo ya, nanti kita lihatkan. Ini Mbak Par lagi ngeresi usus ya. Buat teman-teman nanti kita yang kita ikutkan itu ampela sama atinya ususnya. Soalnya rawan teman-teman usus kalau diikutkan. Matur suwun sing sudah apa sing sudah usaha makanan yang ngasih apa saran ke kita. Kalau ususnya tidak usah diikutkan mas, yang diikutkan ampela atinya aja dimana-mana ya gitu. Jadi ya matur suwun sangat awak dhewe sampean kei saran iki njajal digawe sarane. Matur suwun pokoke. Duh seperti ini. Oh glowing-glowing kalau guys. Disikat karo mbae, dikom terus disikat. Iki aku arep ngulek bumbu. Iki ana apa jenenge tumbar, bawang, iki kanggo bumboni jeroane. Ngulek bumbu guys, tak rene metotok katok kuanyar, maneman tak besok. Lagi teko mang, eh tuku kotok-tok. Ya toh. Ngulek bumbu, iki tinggo bumboni jeroan, kaya rempelatine tak ungkep dhisik. Bumboni tumbar. Bawang diungkap soalnya kan jeruan ki pak rawan ya guys, rawan mambu. Ini nang bumbu ini nang tak ungkap seat. Wes ayam kok karek ngentai nih ayamnya kalau kuasa di sikati karo simbah mau. Kok yang dia rangi kok sak ngembang. Kita anusik. Kerinku saya kejuta campuran marmer ki gak untuk. Gak. Terus kok Kevin William Chris Stephen John. Stephen John? Iya yeah. John Wich. John Wich? Mm. John apa sih? John Cho. Yo. John Wick. Rupanya kok berdigal ini kok. Stephen William. Lah. Penting ngurep ya guys. Penting ngurep. Oh iya, penting ngurep terus sehat mana lagi. Nah iya, penting ngurep terus sehat. Oke, bayai. Sampai aku kayak ini, Mbak Tomo, guys. Ini bahannya gak bos sih, guys. Bos nih. Mbak Para met lu ya. Amet tenan. Sewu kurang. Nah, ini mah bos. Ini nih coba ke. Soalnya gua pengen sampai dia ini meresap ke dinding-dinding rahim. Yo, apa ya? Jadi ini wong tua iki sing mari enak iki koretane layah. Kuwi antarane sing mari enak karo emaleman. Terus koreti. Cetak kin. Nggih. Pateng sedih, kap. Ayamnya guys, gede-gede gitu. Diblak-diblak kayak gini gitu. Lu. Dase, sempole, jumbo-jumbo ya Mbak Par? Gede. Gede-gede gitu. Ayam lengkuas Mak Parti. Lemu-lemu. Yusu.
Segera. Susu apa ki? Ketawa. Lalu. Petan guys. Asli ini gak oleh. Orang oleh emang. Tapi karena, seneng deh. Karena kan sengkuteh mari tambah oke dari pemilu unen terah yuk bener. Cuman pinu iki guys nek dijabuti. Kim ngaku gak jalui. Moro-moro aku kan ber ngurusi masakan. Kimengan sing tak ungkep apa dodo-dodone sik terus tak tinggal rene. Dodone tak disekno. Lah engko bagian sempol, tempong, terus apa jenenge? Sak ceker ndas kuwi tak kloter keloro. Oh, sing rodok suwi-suwi iki kloter keloro. Nek dodo kan cepet to. Dodo iki kan cepet apa? Jeroane wis mateng guys. Emang kok yo gak tak pidhumpet tak dodone sampeyanmu tak sapno usan. Lah aku gobyos terus ning kene, didis apa golek angin. Ya kok ngomong ini karena pinggiran aku tes itu tak dijabut iki lho kah aku ngono terus kabeh iya entah ini dodo ini umum guys memang ngono enak guys enak ini kadang ngono ngasih ngapak-ngapak nah ini orang bareng digasa apa ben budak apa biar memang iya kan ini ngira ngono putih ini bisa ngira budak lho dulu wakil guys wane mablu ini guys. Tapi gak kabeh wong sing duwe wani dijabut. Contohnya siapa? Siapa? Pak Ganjar. Pak Ganjar dijabut kan budak. Lah kenapa kabeh? Cepik Pak Ganjar kae. Pak Ganjar kan tadi cat karo cat tembok. Dia putus jawab dedel. Gak Pak Ganjar. Kayak nganggo cat rambut kae. Kilo. Wes. Mabluk putih kan susunya mabluk kabeh. Kan memang Pak Ganjar kan seneng warna putih. Putih. Duh, jebut. Wes ndang wes. Ayo. Arep nah apa kak? Kardus. Kak. Pe tuku kardus iki. Soal jam siji wis bar guys, wis tutup. Duh, nah. Cek nah. Dul. Hilang. Pekara lebat mundur. Ya jebutan ngono lho, pingsan tenan. Ini marane tumane gatel ya nek bar jebut ini. Ya tapi iku ndang welek nang mana to terus mari ngono engko awake dhewe wayahe pindu wayahe wayahe blender blender Pak ketek bareng wis tau ana no tak metane ngene gelem tak ngono ana ketek no gelem ketek ha nang ngarepan kono kae ketek iya jane yo gelem tukakno cilik ae apa sampean setak rangkeng? Yo mending sing cilik kuwi lho ben-ben manut. Mandar cilik. Nek nah, cilik iki manut, nek langsung gedhe malah gak manut kok. Nakal mulai. Asine aku ki dinget wong pengen guys. Apa iki? Ini dia dodo-dodonya dulu yang diungkep guys. Karena kan dodo itu kan cepet matang. Seperti ini. Nang kok ono we. Wis karek mapan no. Oke teman-teman ini lanjut ya, ini kita lagi milih ayam yang sudah masuk karena ayam itu kan tidak sama dengan bikin rendang karena kan meskipun kita mintanya yang muda tetap kan umure kan raroh tanggal lahirnya yura podo pak mbok yo dewe-dewe mungkin posisi kan ayamnya kan tidak satu kakak ketok ayamnya gini sob ayamnya kan posisi tidak satu kakak teman-teman apalagi ini kan apa bagian dodo dodo itu kan cepat cepat mateng nanti kalau tidak ini takutnya kehancuran remuk ini guys kemedokan kan remuk
dipilih yang benar-benar sudah matang, kita ambil. Habis itu nanti kita lanjut kloter kedua. Pilih sampai lagi dopo guys, Mbak Pomokan lagi neng iku ya, neng anu karma sajis, aku ngurusi Wak, ganti-ganti guys, bergantian. Pokok opo iki nek gak semangat atau gak nganu yuk gak jalan guys, ojo ngandelin sopo-sopo, ngandelin awak edioyo. Impian awak dhewe nek gak awak dhewe sing ngoyak. Sopo sing kon ngoyak? Kon wujud nih. Ngandelne Gusti Allah karo tulung wong tuwa. Lan semangat ya awak dhewe. Saya so, didongakne tok lene jogogok angkrem ora obah. Masa impiane kewujud. Yo Din yo. Nggih. Pengen apa? Pengen sukses. Pengen di duit orang tuanya lah sholat rakaru-karuan tapi anaknya nganru mangan turu kayak iya jalan lho kok sempurna nih kok ngagi ya dek kok seatas lho. Nek rong puyo ya gak tak jupuki to, Mak. Nek mbok tinggal angker meneng kamu. Ya Allah sabar. Kok sok ora angkem ri. Wis ora cek. Umat, sirae mau umat. Lekas. Tak demek ki tak tutu. Wes mak. Soalnya mare aku karo mak iki kadang ayel-ayelan guys, podo-podo godak masake, sitoke ngalor, sitoke ngitan. Yo ora. Asene piye men kasinen ah? Ora. Aku sing nyutik, Bos. Pengalaman mut kon bi. Bayani ati iki, kok bayani. Dadi emosi aku ngene iki. Parah, tapi kalau nol ini nol doa nunggu, pikir segede pun sak gede, sak gapuro. Jangan cung ini sak gapuro dong sambil kan, jangan. Astagfirullah. Pokoknya anak serap beres kan. Oh, kalau guru-guru dukun digosok nih ngono kulo lagi. Kalau mak cik dia ngomong lagi astagfirullah, itu kopak mak. Aku emosi nih, astagfirullah. Dan urusan yang tandur-tanduran yang kuno-kuno dewi kok. Iki anu kowe iki tubung anu iki kurang anu ri, kurang sing tandel ngono lho. Kabeh ngono kuwi ya kandel spiro, linggis kae cepet dadi. Ora maksude rek mlet-mlet ngene ri lho lho. Anu, apa? Ora sotel ide iki nganu, capet iki lho. Capitan Naga Sasra iki lho, Dik. Pokoknya nek kurang medok ya. Kok nek teko kono digodhok neh ya, guys. Soale wedine hancur. Sik ngono sik to. Nek hancur kan. Pokoknya iso urip iki. Tak jajal tak pangan apa piye? Utuh. Rasa didol. Kuwi kok de cacah iki lho. Mangan iwak bedino lak masak iki lho. Sik padha doyan masak lah. Jerari, aku nak mangan enak ndak bosen nih Mak jeri. Ya ilah. Aku kok patah. Padahal saya ngomong ngono iki kuwe. Tak ora makan aku. Lah kae iki ngomong iki. Lah saya ngomong kuwe ngono kok. Aku ki asine yo enak terus. Nek gak enak aku yo gak nafsu. Masa mbok patakno aku tapi Mak Parti. Bayani kowe. Ojo ngasak terpengaruh lo yo, siap-siap. Doa baik kembali baik, guys. Terima kasih, Ki Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, guys.
semoga sehat selalu, panjang umur dimanapun, family Onan dimanapun berada. Pokoknya jangan lupa beli ayam langkuas, rendang. Pokoknya semuanya sehat selalu, guys. Amin. Ya pokoknya lancar terus rezekine. Amin. Nah, yo, amin amin. Pokoknya ibu sapa kae sing hamil sapa jenenge? Mbak Allah yang sedang hamil ataupun yang belum punya momongan. Pokoknya semoga sehat selalu. Nanti kalau melahirkan semoga ibunya anaknya selamat, pokoknya apa yang diinginkan semoga tercapai ya, amin amin ya rabbal alamin. Doa baik kembali baik ya guys, pokoknya sedoyo mawon sehat kabeh. Eh guys, ya lagi mulai guys. Warnane ngantengi rembulan jenenge. Ke teman-teman ini lanjut ya gitu. Ayam lengkuas, ayam lengkuas. Memilah dan memilih. Ayam lengkuas tetap dia kapan apa yang mencari apa yang mencari. Ye. Cocok deh, ganti-ganti. Sabar. Oke, guys. Sabar. Mengiki orang Cirebon nih. Oke guys, ini jadi ayam lengkuasnya kan wis dicari di KB. Nanti pokoknya orderannya apa sing kita buka, orderannya kok dikabarin ya. Sabar aja. Aja apa ayam merica sih, aja dipesan sih guys. Engko nek wis bar KB lagi. Ajis tekok gak sampai maghrib ora. Aku anggere turun tangan ora sampai maghrib. Bukannya aku sok ya. Lho Ajis lho, sing nyemati ki Ajis dhewe gak sampe magrib iki ngono. Pokoke ayam lengkuas ini pokoknya nanti dikirim sesuai jadwal. Pokoknya sing wis di wis order kode dibalesi dadi masih menerima apa dikirim guys. Tapi kok ya didelok sik alamat-alamate, dicek ning ngene Paksel. Nek sekiranya enggak terdaftar apa enggak bisa sampai tujuan atau apa gosen kok pokoknya dikabari guys. Rian Pak nang anu kae. Oke guys, lanjut nggih. Alhamdulillah berkat kerja sama kita sekeluarga semuanya dibantu DC, Mbak Par, ya kabeh family online alhamdulillah ini. Tinggal ini tak pisah-pisah biar nanti ketika di vakum itu gampang gue diindase cakar betul sempolin song ya nabi ya rasulullah dapat alamak emak roti apa kayak laos mbak pomas yang ngeresi dulu guys geblak. Iki Mbak Momo bagian resik-resik. Iki sing bagian gosok-gosoki sing enak lemah-lemahe ngresiki laose guys. Ini totalnya 20 kilo. 21 kilo guys. Oh. Go Jess, jo lali. Dilarisi dagangane. Oh iya. Dagangane. Yo. Ya cek, kita dagangannya garap. Kamu tak ngomongin kafe, tetap tetap kuku. Iya. Anders gratis. Kayak wajah. Tapi wajah gogok. Lagi calon bukunya tak ngerti. Kayak waktu teh. Teh kampung. Lelah.
kita itu gua buka laris dagangan eh. Amin. Solo solo solo. Karena gua mangan. Ya. Kengko mari ngono dibiasi pisan gas terus mari ngono lagi di apa diparut elegri apa diparut listrik guys mesti nom-nom guys rendang yang sudah pesan rendang harap bersabar karena sudah divakum tinggal nunggu atos ya nanti terus dikirim bareng-bareng bahwa nanti urut sesuai urut sing pesan karena wis dikirim ganti liane terus pun pokoknya buat semuanya yang sudah antusias dengan dagangannya kita madunya juga jangan lupa untuk dilarisi karena madunya baru datang untuk yang tanya-tanya madu bawang lanang dan royal jelly harap bersabar soalnya nunggu barangnya datang oke okay? Jare diajis wong-wong ini dong golek madu bawang lanang itu mergo popah nyedai musim dan Duh, mesti ki enek sing famil tapi enek bukti nyata ya famil online Adi Ewi pertamane tangane gak sejobane. Salah poten slimur kuwi wong sing bekas. Duh, aku kuwi ibuke bareng nyeng goleki. Bawange loro. Wong wayahe mikir ngono tak mikir ngono. Eh ngono kuwi apa? Ngono-ngono. Guys, intermezzo guys. Intermezzo. Ini 20 ekor guys nanti lagi nek kurang nanti kita pesankan lagi kita buatkan siap dikirim guys bawang semuanya juga ada bawang apa madunya juga ready. Nah, wis lho, walah, lan tempongnya guys. Apa? Pupune guys, paha. Ini sendiri-sendiri dia ada kepala sama ceker. Ini ada tempong. Ini ada pupu karo ya pupu tok. Gede-gede guys. Satu ekor. 20 ekor. Bumbunya sangat-sangat melimpah guys. Nanti itu telaput sama marut mesin. Baru perdana hari ini tak warai marut mesin dengan cara karena harus dipaksa jadinya terbiasa semuanya takut tak paksa akhirnya bisa ini tukang pemaksa pemaksa buatku untuk biasa marah ini gak dipaksa aku lagi tahu sih guys Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala Muhammad Maghrib urung bar rupane kok ulo kadut jebombrong kok ngene iki. Kopior ditambahi mesinnya rusak. Agileh tuku rusak mumet mendas. Kadung ditukokne plastik larang-larang ki mung tak 400.000 online. Tak tukokne sing gedhe ngono sirku jebule malah mesinnya segenti sing rusak sing kok ngapi kae. Sabar. Atiku ki terkocah-kocah. Lagi makumi kilo guys, ayam pelatin das ceker kae tempong-tempong iki dodo-dodo sak suwine. Mesin iki guys, geleme iki
sing anyar kaki sing ngene iki iki saadah teko iki plastik sing bening iki plastik sing bening lah plastik sing mesin sing online lah kuwi kuwi plastik rintik-rintik kuwi gak gelem jaluke plastike sing halus oh my god sing halus iki wis entek lah iki mang kan teko rintik-rintik aku online sing gede pisan to lah kok malah mesine sing rusak kae terus kepiye ngono kae karepe 650 dinggo lagi seminggu ya wis bosok ya Allah Gusti anje pengen masam iki ne wilah jajal peng sidak anjeran ra gelem aku guys ra gelem mengkeret ngono gak gelem yo ketara ati bangeten bangeten tapi nek ngesil tok gelem ning gua angene kuwi gak gelem paku memang kayak di jajal jajal ya ket mau wong ra kenek terima wae cek gak terima ra kenek kang kang lamko kam kam lamko kam kam lamko kayak bosen delok TV delok iwan-iwan. Oke guys, iki tak lanjut esok iki tak tutup video ini ya to gara-gara ndek ini kita makumi ayam jebule mesine iku bobrok gek kuwi awake dhewe lagi mari tuku plastik pakum tak petang atus jebule malah ditukane plastik malah apa wujudnya mesinnya sing munting padahal kuwi esoke bar dinggo makumi rendang ra piye-piye soalnya mesin sing kok ngawi kuwi to guys. Wiki geleme kuwi plastike embos sing rintik-rintik, sing bening ora gelem. Lah ndek iki kuwi awake dhewe makumi iki kanggo plastik sing bening, sing polos kuwi karo mesin sing sijine sing online. Sing onlinean kanggo plastik onlinean sijine kuwi geleme sing polos, rintik-rintik ora gelem. Masamu ngono kuwi gak ya walah bangeten bangeten. Mesin ngono kuwi gampang rusak ya. Rusak gampang yo yo rusak no blan bu ya apa yo mungkin gara-gara kekesalan pas ada rendang kae isuk e kuwi apa yo ono sile iki gelem guys tapi dia gak gelem aku gak gelem gua angin kaya greget no ngono kuwi walah mesin kok dijak mergahe kok kaya entut berut tapi terakhir jarene guys memang yo jarene iki memang mesin ngono iki cepat rusak memang iya awake dhewe dhisik wis enek sing ngandani tapi kan ade tuku kuwi mergo ki urgen kondisi kulkase kuwi wis kobak wis penuh barange urung iso metu akhire kan awake dhewe gage-gage ndang tuku ndang divakumi ndang iso metu bendang iso kirim ben maksudnya pamilolane sing order-order bendang bendang ngrasakne lho guys bendang teko ngono terus koyok sing orderan kroket sing keloro ding gak sing terakhir ini gak sing keloro bisa kebiro lah sing keloro wiket kesalahan nih wik kan apa wijine kondisi nih kan apa nih kan dhuwur apa ada kotak aneh lah wik guys akhirnya wik kroket ini enek sing kocar kacir juga semua tapi enek kok sing kocar kacir ngene pamit orang tadi aduh kok ya Allah ngono tadi ki mungkin ya goro-goro gak di vakum barang kuwi paling ya dadi niki nang jero kocak goyah ngono lho guys ceritane kuwi wong mama iki atome sing apa rodok cilik lha wi tuku ning gegeden atome kuwi ngono lho ceritane kuwi ndek iki kuwi tapi kita terakhir riskan nok kroket tok paling ngono aku nek arep gawe paling gawe nganu guys apa jenenge kroket mozzarella paling nek gelem ngono nek sido sing isine nganu kuwi lho guys isine keju keju mozzarella kan nanti pangan kan mak ler ngono to biasanya cah cilik-cilik ini kan seneng be engko pamil ora arep nukokne apa anake tapi ye ngono be yo hari ini yo semua boleh yo guys yo yo coba buat mulai saya mesti yo saya guys aja di pesan saya iki pokoknya dia harus pengajar nih pesan anak adiwi sendiri tahu gak apa jadi enggak apa senengnya yo kuy lo guys pesan anak mau ini saya ngurus dia pesan ket awal ini tidak numpuk numpuk guys jadi ini saya harus terlanjur karena order karena sepeo alhamdulillah kasih bersyukur terusan banget lah kita bernesek perlahan-lahan kirim-kirim metu kabeh jret
Nah, karo fokus saiki fokus madu barang. Lah engko nek wis oke, okay, eta wis bener-bener entek kabeh resik kabeh sing wis order. Lah engko lagi buka apa. Dadine kan kadang pamiliane saking semangatnya ketika dhewe ngomong jet, ora jero ngomong, lah engko pamiliane pesen. Dan jadi bingung, dadi engko bingung nek dadi iki fokuse iki sing wis order dibekno, lah saiki fokuse madu sik. Makasih banyak yang udah order roket rendang sama ayam lengkuas. Monggo yang mau jadi reseller madu juga bisa. Kemarin ada dua orang dari Ponorogo 1 sama dari Malang, Malang 1. Itu mau pesen pokoknya minimal 10 kilo. Pokoknya satu madu guys, gak bisa dicampur. Madu, mau madu multi tok. Jadi 10 kilo ngono guys nek mau order lah nanti ongkire. Nanti kita yang nanggung nanti yang mau jadi reseller madu monggo pembelian minimal 10 kilo, beli semakin banyak semakin kita kasih harga untuk apa sendiri untuk grosiran nanti kan itu kan mau dijual lagi dan nanti ongkirnya nanti kita yang nanggung pokoknya cara mana adiwe ya badi sidik-sidik senang bareng-bareng lagi sama juga adiwe-adi juga ya gak ada sehat-sehat buat semuanya ya kabeh matur sun sangat muka-muka ya ya kengko ya bang-bang-bang-bang ya cek ngenteni plastik nah iya akhirnya kan dia ini cek 7 ekor tapi udah kita kasih taruh blister teman-teman ket wingi kok tapi alhamdulillah wes orangnya perkara mesin vakum okay. Ya mungkin itu adalah ujian ya. Ujian adalah apa kunci dengan dari keberhasilan ya. Amin. Tapi ya kui nek sing online kui apa iki cuma ya kui pasti kudu bening. Nah, dan sedangkan ini sing bening karo rolas. Ya ya. Lah karo rolas sing sita ya cintrake ora ora gelem wae. Cintrake tak buran bening gagal. Mari mu aku tak cepet. Mbuek nek sing marang ngomorot to gak gelem ngomorot tak suwane sret nah dit ya kok ngembang nah balik nah ngono kan kidune kan wis set kan set nih guys iya tapi mau ngembang sih sret sopan saya kan bangetan perkara mesin vakum kok ya dek kae kopior perkara mesin vakum ki kopior meneh perkara mesin saiki ade duwe mesine plastike gentiran duwe ya wis diborong nek embos malah sing kanggo embos malah sok bo bangetan. Ya wis ngono guys. Lanjut nanti ya pokok semangat. Minggu-minggu happy weekend buat semua orang yang bersama keluarganya. Selamat berlibur dan jangan lupa dan yang diangun juga selamat berlibur. Tutul-tutul abang-abang, tutul abang-abang dan order madu lali. Lali mantap. Jolali pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak si Mbah harap budal yang bawon pesan tuh sepatu ditukar sepatu yang dia yo tuku diwin lah kagak geden tapi yo gak tau tinggu jari ini gerah jari nyamannya ngono nyamannya ras paton.